Hai friend, balik lagi dengan Brikaset. Kali ini Bli mau ajakin kalian buat lihat kawasan La Favela di Seminyak. Nah ini Bli sekarang udah sampai di Sunset Point, di Sunset Road. Nah di sini di depan kita udah mau sampai di kawasan Seminyak yang rame banget kalau setiap malam, karena di sana banyak banget kawasan klub dan kafe kayak gitu. Jadi itu tempat anak-anak muda pada kumpul di sana. Nah, jadi yang famous di daerah ini itu ada La Favela. Sekarang kita lihat suasananya kayak gimana. Oh, macet. Macet banget ya, Mas. Oh ya, coy. Ternyata ini di ke kiri itu udah arah ke La Favela. Tapi ini banget. Udah macet dong, dari sini udah macet banget. Kayaknya ini emang macet yang mau arah ke La Favela ya. Terus gimana nih? Kita mau lihat di sana gak sih? Iyalah, seru. Oke, kita coba yuk. Hati-hati. Ikuti kemacetan ini. Karena Bli penasaran banget sih dengan daerah ini, karena sekarang kan long weekend nih, harusnya sih ini ramai banget. Jadi kita coba lihat bareng suasananya kayak gimana. Oh iya, bener dong, ini bener-bener yang suasana macet banget. Oke, stop. Maaf ya, Bli nggak jadi ke arah La Favela karena itu benar-benar macet banget. Bli nggak bisa lewat karena benar-benar macet. Akhirnya Bli balik lagi dong. Damaria. Damaria masih gua tutup sih ya. Jadi di sini tadi sempat hujan dong, deras. Sepi ya suasana di sini sekarang. Ini Coconut Suite. Nah di depan ini kita ambil ke arah Petitengan, kita belok kiri. Lurus itu Batu Beli. Batu Beli agak gelap ya. Dan di sana juga nggak ada apa-apanya kecuali di Canggu. Canggu baru agak rame. Nah ini apa sih, Max One Hotel itu ya, lumayan rame sih tadi Max One Hotel. Oh ini ada dong klub di kiri tadi, lumayan rame. Dan di depan ini udah Ibis juga buka ya. Parkir, oh my god, penuh banget dong di kanan. Rame banget ya. Dan juga enak. Bagus ya suasananya. Tapi masalahnya mobil ini port parkir pinggir jalan semua. Ya
kawasan ini. Terus ini juga. Tapi yang bikin rame ini sisi tadi. Ini juga. Oh ini di depannya juga ada yang buka apa nih, Tony? Imani. Imani. Apa Imani? Imani tempat club. Ini juga Red Ruby. Red Ruby juga. Nanti malam depan aja buka. Jadi kita balik lagi karena setelah kawasan ini itu emang benar-benar sepi banget. Jadi ini kita udah mau terbalik lagi arah ke Seminyak. Oh jadi pantas rame ya karena sekarang itu lagi Halloween party. Ini kita udah balik lagi ke sisi. Lihat di kanan ini parkir motor. Pas banget long weekend dan Halloween party, jadi klub-klub itu lagi pada ramai banget di kawasan ini. Sorry ya Brian, agak nggak konsen nge-vlognya karena sambil mikirin kata-kata.